Putri, Halo. kalau masih sakit hati sama Bunda, Bunda minta maaf dan Bunda selalu minta maaf. Aib buruk Putri Delina dibongkar Natalie Holzer. Masih di channel Gudang Seleb. Luangkanlah jari kamu untuk menekan tombol subscribe, like, dan lonceng notifikasinya. Masih ramai di jagat maya dihebohkan dengan memanasnya konflik istri Sule, Natalie Holzer dengan salah satu anak tirinya yakni Putri Delina. Spekulasi yang berkembang liar menyebut Natalie Holzer melontar sindiran di Instagram Story soal tidur bareng padahal belum resmi. Konon ini ditujukan buat Putri Delina. Sementara itu, belakangan etalase sejumlah akun Instagram memajang tangkapan layar kolom komentar. Salah satu unggahan yang menampilkan respon Putri Delina atas cuitan seorang netizen. Seorang netizen membahas orang yang gemar minggat dari rumah tiap kali ada masalah. Paling miris lihat orang sedikit-sedikit ada masalah langsung minggat, ocehnya. Tak disangka, tiba-tiba Putri Delina membalas dengan menyebut minggat sangat tidak patut. Enggak boleh juga kan ya, kayak gitu. Harusnya diselesaikan. Pacar Jeffrey Reksa mengucap untuk sindiran ibu tiri. Tak disangka, komentar ini terlaca oleh Natalie Holzer. Sang ibu tiri lantas berkoar. Benar dan anak enggak usah ikut campur karena enggak tahu penyebabnya, ya kan? Aksi nyamber hore ala Natalie Holzer ditanggapi beragam oleh netizen. Situasi memanas lagi. Sejumlah netizen mengecam Putri Delina dan Natalie Holzer tak dewasa. Enggak dewasa dua-duanya. Dahlah, akun @Tika. Sama-sama belum dewasa. @Fati. Ada pula yang mempertanyakan keberadaan Sule dan perannya sebagai kepala keluarga. Namun, Natalie hanya menjawab, Sule sedang sibuk dengan pekerjaannya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Dan jangan lupa dukung terus dengan cara share video ini ke teman-teman Anda. Thank you.